Okey, selamat malam pelajar apa khabar semua? Baik. Jadi kita berjumpa kembali, right? Kamu semua sedang melalui peperiksaan PMR tahun 2012, betul? Yes. Nah, hari ini merupakan hari Khamis. Kamu telah pun melalui 3 hari peperiksaan PMR. Jadi hari pertama, iaitu hari Selasa, kamu telah pun menduduki kertas bahasa Melayu PMR 2012, betul? Betul. Nah, bagaimana kertas tersebut? Senang ke susah? Senang. Mengapa senang? Sebab dah buatlah. Yeah. Di mana? Dalam kelas. Dalam tuition rakan, betul? Yeah. Okey, nah boleh tak kamu berkongsi sedikit sebanyaknya soalan-soalan yang telah kami target di rakan dan yang telah tepat keluar kena pada sasaran. Now, yes. Dorothy, yes? Kem motivasi kami telah pun target dan memang ia keluar dalam kertas penulisan, betul? Menghormati warga tua. Menghormati warga tua. Yang itu pun telah pun ditarget dan ia memang keluar dan isi sudah pun diberikan kepada kamu, betul? Betul. Alright. And lagi? Kemerdekaan. Sebenarnya kemerdekaan, kamu telah pun membuat latihan tersebut dalam kelas, betul tak? Yes. Dan kamu semua telah pun hantar karangan tersebut dan Cikgu Rani sudah pun menyemak untuk kamu, betul? Yes. Yang itu pun telah keluar dalam kertas penulisan PMR tahun 2012, betul? Lagi? Gotong royong. Yang itu pun Cikgu Rani telah pun bincang sehari sebelum peperiksaan dan isi-isi sudah pun diberikan kepada kamu, setuju? Jadi, 4 daripada tajuk yang keluar dalam kertas penulisan Bahasa Melayu PMR 2012 telah pun diberikan sebelumnya, isi telah diberikan, telah dibincangkan dan kamu telah pun mengeluarkan segala isi tersebut pada kertas peperiksaan. Setuju? Setuju. Sebab itulah senang, betul? Yes. Okey, bahagian komsas pula, apa yang telah ditarget dan keluar? Semua tuition center target berenang gelora. Okey. Hanya rakan target berenang gelora dan Wira Pesona Ebitari. Okey, dan Wira Pesona Ebitari itu yang telah keluar, betul? Dan Cikgu Rani telah pun memberikan apa? Isi mudah untuk you, betul tak? Dan kamu telah pun balik rumah dan baca dan memang itu yang keluar. Nah, Wira Pesona Ebitari itu apa yang telah ditanya di sana? Persoalan. Dan persoalan itu telah pun ditarget oleh Cikgu Rani, betul? Betul. Dan rumusan, kamu sudah pun membuat pelbagai kali rumusan itu, betul? Apa saja rumusan yang telah keluar? Co-curriculum. Jadi macam mana kamu dapati? Senang atau tidak? Senang. Yeah. Jadi boleh tak saya kata, hampir 90% daripada bahagian penulisan yang telah ditarget memang keluar dan isi telah diberi dan dibincang? Boleh. Betul kan? Alright. Jadi kamu mendapatinya sangat senang. Okey, kemudian untuk kertas agama Islam, ada pelajar yang telah menghadiri kelas khas untuk agama Islam di mana kita telah membawa seorang ustazah, betul? Nah, macam mana ramalan yang diberikan oleh ustazah? Tepat keluar tak? Tepat. Yeah, dan semua yang menghadiri kelas tersebut sudah pun dibincang segala soalan yang utama dan telah pun diberi tip dan memang soalan itu yang keluar, betul? Okey, dah hari kedua pula iaitu hari Rabu. Kamu telah pun menduduki peperiksaan geografi dan English, betul? Yeah. Okey, geografi macam mana belajar? Senang. Mengapa senang? Nata Net boleh beritahu mengapa? Kerana semua soalan yang Misrani bagi keluar. Memang kan? So, sehari sebelum itu, kamu sudah pun diberikan pelbagai jenis soalan dan memang soalan itu yang keluar. Sampai ada yang kamu kata, semuanya memang apa yang dibincangkan keluar dan kamu dapati kertas geografi itu senang. Setuju? Setuju. Nah, kemudian English pula. Betul tak hari yang sama hari Rabu tu? English. Nah, English. Apa soalan yang telah diramal, ditarget oleh rakan keluar? Teams. Teams tu daripada bagian mana? Noel. Noel tajuknya apa? How I Met Myself. Cikgu Nisha telah pun menekankan apa? Bahagian main team. Tapi memang itu yang keluar, betul tak? Betul. Malah nota pun sudah diberikan kepada kamu, betul? Betul. Okey, kemudian apa lagi yang telah keluar? Fighter's line. Yes, fighter's line, betul tak? Yes. Yang itu memang keluar dan memang kamu jawab dengan penuh confidence, betul? Betul. Dan bahagian speech, Cikgu Rani pada hari sehari sebelum peperiksaan telah pun memberikan kepada kamu rangka macam mana secara selalu impas. Memang dah beritahu kepada kamu, betul? Dan bahagian speech itu yang keluar memang dalam bahasa Melayu semua isi sudah diberikan, kamu cuma kena bertranslate saja, betul? Betul. Tajuknya. Jadi macam mana, English senang atau tidak? Senang. Very simple. Nah, hari ini iaitu hari Khamis. Alright, tahun 2012 ya, kamu telah pun menduduki peperiksaan PMR bagi mata pelajaran sejarah dan sains. Now, sains bagaimana belajar? Senang. Sangat.
Semalam saya sudah pun mengadakan kelas khas untuk you dan kita telah pun bincang. Semua yang saya bincang untuk paper 1 memang semuanya keluar, betul tak? Betul. Kamu dapati paper 1 itu amat mudah, betul? Betul. Malah paper 2 semua yang cikgu tekankan pun keluar, terutamanya ada beberapa soalan gambar raja tepat betul, soalannya memang mirip sama kita sudah buat dalam kelas dalam program 3, betul tak? Betul. The question exactly was repeated again, am I right? Yes. So I would say that 95% of the question that we have discussed, in fact yesterday I went through all those revision with you, 95% of it, everything came out right? Yes. So science was easy, am I right? Yes. Now how was sejarah then? Yes. The paper was tough, correct? Yes. But then I would say that most of the questions, kebanyakan dari persoalan semalam kamu sudah pun bincang bersama dengan Cikgu Rani, betul? Yes. Mungkin kalau susah sekalipun mungkin I rasa 6 soalan, 5 hingga 6 soalan yang memang confusing, betul tak? Yes. Tapi selain daripadanya kamu sudah buat pun semalam, betul? So overall how was the paper belajar? Okay. Alright, so all this we have done the revision with you, alright, one day before in our E program, alright. Jadi kamu dapati peperiksaan PMR untuk mata pelajaran-mata pelajaran ini amat mudah. Dan hari ini kamu di sini kerana kamu bersama kita mengulang kaji kertas meter. Alright, jadi saya harap kamu akan mendapat keputusan yang terbaik. Jadi di rakam memang kita beri tip yang memang tepat kena sah. Kamu merupakan buktinya kerana kamu sudah pun menduduki periksaan, kamu telah pun menyaksikan dengan kedua-dua mata kamu dengan telinga kamu apa yang kami beri, memang itulah yang keluar rata-rata, betul? Sekian, terima kasih. Okey, syaratnya untuk pelajar menyertai program 4 apa? Apa syarat untuk program 4? Only rakan student who have studied in rakan for 8 months can join this program. Have you seen any outside students in this class? No. No, we strictly only take rakan student into our program and syarat dia senang sahaja, 8 bulan belajar di rakan. Jadi program 4 ni khas dijalankan hanya untuk pelajar rakan. Di mana ramai pelajar luar ingin menyertai program ini tapi kita tidak benarkan. Kerana prasyarat untuk menyertai program 4 ni iaitu e-program ialah mesti belajar di rakan sebagai seorang pelajar rakan sekurang-kurangnya 8 bulan. Baru kita akan memberi kamu mandat untuk menghadiri program 4. Kalau tidak, kamu tidak dibenarkan langsung. Okay, terima kasih.